Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Wanda Mirah dan mari kita lihat apakah berita menarik yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Redmi bakal melancarkan siri telefon pintar terbaru iaitu Redmi Note 8 dan Redmi Note 8 Pro. Kedua-dua peranti ini menampilkan 4 kamera pada bahagian belakang selain hadir dengan 64MP untuk model Redmi Note 8 Pro. Ia juga dijangka bakal menyertakan chip pemprosesan MediaTek Helio G90T. Tarikh pelancaran peranti adalah pada 29 Ogos kelak. Di acara Gamescom lepas, HP mengumumkan fon telinga terbaru yang dinamakan HP Omen Mindframe Prime. Ia membawakan sistem penunjukan aktif, sistem audio 7.1 surround serta sistem lampu LED RGB terbina padanya. Buat masa ini, harga jualan peranti untuk pasaran Malaysia masih belum diumumkan lagi. Google memperkenalkan sistem antarmuka baru untuk Google Play Store kepada pengguna. Dengan ini, ia memaparkan 4 butang navigasi pada bahagian bawah skrin iaitu permuak, aplikasi, TV dan filem serta buku. Selain menu baru, susunan paparan aplikasi kini lebih terang bagi memudahkan pengguna memastikan aplikasi serasi dengan kehendak mereka. Seterusnya, YouTube mengumumkan bahawa mereka akan membuang sokongan permesejan langsung kepada perkhidmatan perkongsian video. Ia dijangka bakal dihentikan pada bulan hadapan iaitu pada 18 September 2019. Akhir sekali, Kerajaan Selangor bakal hadir dengan aplikasi pembayaran nil tunai yang dinamakan Citizen E-Payment Platform atau CEPAT. Ia bertujuan untuk memudahkan pengguna membuat pembayaran untuk sejumlah perkhidmatan kerajaan seperti cukai taksiran, kompaun, lesen dan parkir. Ia dijangka akan ditawarkan bermula 1 Oktober kelak di Android dan App Store. Jadi itu sahaja rangkuman ringkas yang berlaku sebagai tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Kita jumpa lagi esok untuk Amans 24.